di lereng Merapi. Ini ternyata warga masyarakat kekurangan air. Dan hari ini PDAM Tirta Merapi Kabupaten Kelantan mengadakan bakti sosial dengan mengirimkan sekitar 40-an truk tangki berisi air bersih. Untuk simbolisnya hari ini Jumat 11 Agustus 2017 diserahkan bantuan air bersih dari PDAM Tirta Merapi di Desa Telogowatu, Kecamatan Kemalang. Ini kapasitasnya 4.000 liter ini. Ini persiapan. Namanya siapa Pak Lurah? Namanya Pak Supratwidoyo. Supratwidoyo. Tanggapannya gimana ini? Warga di sini kekurangan. Terima kasih bahwasanya dari PDAM telah memberikan bantuan berupa air bersih untuk kebutuhan warga khususnya di RW 07. Ada berapa warga ini di sini? Jadi sekitar 300-an ya 500-an ya, Pak. Cari 500-an. Warga. Ini enggak ada air sama sekali. Gimana? Enggak ada air sama sekali di sini. Ya enggak ada, adanya ya beli. Beli. Iya, beli. Dari mana? Dari sumber airnya di bawah, di Tangkil. Di Tangkil. Sampai sampai Gayam Sewu ya, Kak. Oke. Okay. Siap, terima kasih. Terima kasih.
Pak, pinggir, Pak. Nah.